Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar rapat kerja daerah tahun 2024 dengan tema Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jayapura beberapa waktu yang lalu. Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo dalam sambutannya menyampaikan berjalannya pembangunan di Kabupaten Jayapura dengan aman, lancar, dan sukses tentunya tidak lepas dari sinergitas bersama. Dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Jayapura tidak bisa bekerja sendiri. Kepada seluruh OPD, saya harapkan bahwa prestasi yang kita terima dalam beberapa waktu belakang itu menjadi motivasi untuk terus kita tingkatkan kinerja dan jadikan kesempatan rakerda ini untuk kita menyempurnakan rencana kerja kita di 2024 dan juga rencana kerja pembangunan daerah 2025. Kita harus selaraskan semua program kegiatan di setiap OPD sesuai dengan target-target dan tujuan nasional maupun tujuan pembangunan daerah. Ini juga menjadi kesempatan yang baik kehadiran kepala distrik semua untuk bagaimana situasi real itu kita pertajam dalam indikator dan target-target kinerja kita. Triwarno juga mengajak jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja, sebab pencapaian yang dilakukan pada akhirnya akan dinilai dari prestasi. Dirinya meminta rakerda yang dilakukan selama 2 hari ini sebagai kesempatan menyempurnakan rencana kerja di tahun 2024 dan rencana kerja daerah tahun 2025. Dari Sentani, Tim Liputan Sentani TV.